masing-masing pemimpin bangsa mengeluarkan rencana masing-masing. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Laporan kepada pemimpin upacara, dan dilanjutkan dengan laporan kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat! Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara oleh pemimpin upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Belok kanan, jalan.
Satu, bendera merah putih. Hormat! Rock! Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Maju, maju. Tepuk, drum. Mengheningkan kita dipimpin oleh pembina upacara. Adik-adikku, pramuka dan kakak-kakak, mari kita memberikan kita perayaan doa kepada para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Hening kita mulai. Diri bahan penyembahan.
selesai. 1945 Cinta jantan tata terma pramuka. Stop, lari. Lari, maju. Jalan. Jalan, jalan. Jalan. Pengucapan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 Tri Satya dan Dasar Dharma siap dilaksanakan. Siap laksanakan. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka jajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sebangsa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh kepada Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan dasar negara Indonesia yang berketaulatan dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kepersatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Satya, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat menepati dasar dharma. Dasar dharma pramuka. 1. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sama manusia. 3. Patriot yang sopan dan satria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Lari, maju, jalan. Komandan pembina upacara.
Upacara. Untuk aparat istirahat di tempat. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum Pak Guru lanjutkan atau Kakak lanjutkan dalam memberikan suatu pembinaan, sebelumnya kalian adalah sebagai warga SMP Negeri 1 Surabaya dan sekaligus menjadi seorang atau menjadi anggota Pramuka. Salam Pramuka. Salam. Ya, ya. Kompak ya. Salam Pramuka. Salam. Salam Pramuka. Salam. Salam Pramuka. Oh, yang belakang mati. Ya, sekali lagi. Yang belakang mas. Tujuh. Ada yang itu yang tujuh. Tepuk Pramuka. Saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbihi nata'inu ala umul dunia wajib. Wa salatu wa salamu atrafil anjayu wa muskalim. Wa ala alihi wa sobihi ajmain. Rabbi sobihi sadri. Wa yasir li amri. Walul uqdata militani. Ya qawu qawli amatadu. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Surabaya, yaitu Bapak Suharto SPDMM, sekaligus sebagai pembina pramuka, dan kepada kakak-kakakku SMP Negeri 1 Surabaya dan adik-adikku pramuka yang saya hormati, yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan beribu-ribu nikmat, dan yang paling utama pada saat ini adalah nikmat sehat sehingga kalian bisa berkumpul melaksanakan peringatan Hari Pramuka yaitu tanggal 14 Agustus 2024 dalam keadaan tentunya sehat, ya. Salawat serta salam tetap kita tujukan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya kita sebagai umatnya mengharapkan salawatnya di hari umur kiamat nanti. Adik-adik pramuka dan yang saya hormati kakak-kakak pramuka SMP Negeri 1 Surabaya, sebelum saya menyampaikan sambutan dari Ketua Wakil Nasional Gerakan Pramuka pada upacara peringatan Hari Pramuka ke-63 tahun 2024, Pak Guru atau Makam mau memberikan sedikit yaitu sejarah singkat tentang Pramuka. Ya. Coba sebelumnya Kakak mau tanya kepada adik-adik, apa singkatan dari Pramuka? Coba adik-adikku yang di depan ini ya, belum bisa menjawab. Apa singkatan dari Pramuka? Praja Muda Karana. Ini yang masih kuyunan saja. Barisnya yang benar ini. Itu masih Pak. Nanti tak beri sanksi untuk tidak boleh masuk. Diperhatikan. Ini dari awal Pak Guru amati, ya. Dari awal Pak Guru amati tidak maunya gimana sih? Tidak Pak Guru lanjutkan. Nanti sampai jam 12 berdiri terus. Mau?
Iya, makanya. Iya, coba yang penting. Iya. Jadi, untuk sejarah Pramuka Stalingrad, itu Pramuka itu adalah merupakan sebuah organisasi kepanduan yang didirikan di Indonesia pertama kali, itu adalah pada tanggal 14 Agustus 1961, yang pada saat itu adalah presidennya adalah Insinyur Soekarno. Tetapi sebelumnya bahwa Pramuka itu sudah ada sejak tahun 1907, yaitu Pramuka Setara Dunia, ya, yang didirikan pada saat itu oleh, yang didirikan pada tanggal 25 Juli 1907 oleh Robert Baden Powell, ya, Robert Baden Powell, ya, yaitu yang berkebangsaan Inggris. Beliau itu adalah seorang Letnan Jenderal dari Inggris. Itu didirikan Pramuka Dunia itu pada tanggal berapa tadi? Itu tanggal 25 Juli 1907. Itu dunia. Dan dilanjutkan bahwa pada tahun 1916 oleh S.P. Mangkunegara yang ketujuh, itu membuat sebuah organisasi kepanduan sendiri di tanah air tanpa turut campur tangan dari Belanda, ya, yang pada saat itu diberi nama yaitu Japanse Bedin Organisation, yaitu JPO, yang merupakan organisasi kepanduan yang pertama di Indonesia. Jadi kalau kalian memperingati Hari Pramuka, ya kalian mengenal dulu adalah yang pertama kali yang dari Inggris, yaitu Robert Baden Powell. Ya. Yang selanjutnya bahwa gerakan Pramuka atau kepanduan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923 yang ditandai dengan dirikannya atau pada saat itu masih dikuasai oleh Belanda, ya, didirikan oleh Belanda, yang diberi nama adalah National Federal Organization, yaitu NPO, ya. Terus ada yang namanya Bapak Pandu Indonesia, yaitu Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 yang mencetuskan yang istilah itu menjadi Praja Muda Tarana. Dan sampai sekarang kita peringati setiap tanggal 14 Agustus, ya, setiap tanggal 14 Agustus selalu diperingati Hari Pramuka, yaitu awalnya yaitu tahun 1961. Ya, sekilas tentang sejarah daripada Pramuka. Dan saya lanjutkan atau perkenalkan tentang sambutan Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka pada upacara peringatan Hari Pramuka yang ke-63 tahun 2024 yang posisi sekarang itu dilaksanakan di Jakarta, ya. Kebetulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Kastu Nano Narko Budaya. Salam kebajikan, salam Pramuka. Yang saya mulakan, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia, Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka,
Yang terhormat Profesor Dr. Haji Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, selaku Wakil Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka. Yang saya hormati para menteri, kakak sekretaris, para gubernur, kakak-kakak ketua keluarga se-Indonesia, kakak-kakak anggota pramuka di seluruh Indonesia dan hadirin yang berbahagia. Kalau di sini berarti adik-adik pramuka yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan upacara peringatan Hari Pramuka yang ke-63 tahun 2024. Adik-adikku yang saya hormati dan kakak-kakakku yang saya hormati, kepada anggota Gerakan Pramuka di seluruh penjuru tanah air Indonesia, saya ucapkan selamat memperingati Hari Pramuka yang ke-63 tahun 2024. Pada kesempatan yang baik ini, atas nama Gerakan Pramuka, saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia beserta seluruh jajaran pemerintah Republik Indonesia yang selalu mendukung program-program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Gerakan Pramuka. Tentunya kita patut bersyukur dengan dukungan tersebut. Gerakan Pramuka telah menunjukkan eksistensinya dalam mempersiapkan generasi muda dan selalu menjadi garda terdepan untuk membentuk anggota pramuka yang berjiwa Pancasila serta menjaga keutuhan negara Republik Indonesia sebagaimana yang telah ditegaskan pada tema hari ini yaitu tema pramuka yang ke-63 yaitu Pramuka Berjiwa Pancasila Menjaga NKRI. Jadi tema Hari Pramuka hari ini adalah Pramuka Berjiwa Pancasila Menjaga NKRI. Adik-adikku pramuka dan kakak-kakakku pramuka yang saya banggakan, saat ini kita tengah dihadapkan dengan berbagai tantangan zaman yang penuh ketidakpastian. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang menjadi hilangnya batas-batas negara karena mudahnya hubungan antar warga negara, maraknya judi online yang menerpa generasi muda, aksi bullying, kasus narkoba, pornografi, hingga budaya asing yang telah menggerus semangat gotong royong dan nasionalisme generasi muda. Dalam menghadapi persoalan tersebut, Gerakan Pramuka sangatlah tepat untuk menganalisis situasi saat ini. Gerakan Pramuka memberikan pendidikan life skill, soft skill, hard skill, serta dilengkapi dengan kecerdasan tetosif, yaitu kecerdasan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik yang menjadi postur ideal seorang pramuka sebagai generasi pembawa perubahan untuk bangsa Indonesia. Sebagai organisasi pendidikan non-formal, Gerakan Pramuka realitanya tidak hanya sekedar menangani karakter bullying, tetapi juga berperan aktif pada bidang lainnya, seperti pengabdian masyarakat, yang diantaranya melakukan perbantuan berbagai kebencanaan, terlibat dalam tim Search and Rescue, yaitu SAR, ya, S-A-R, SAR, melaksanakan kegiatan praktis seperti bedah rumah di berbagai penjuru tanah air, aktif dalam berbagai kegiatan lingkungan seperti penanaman pohon, pembersihan fasilitas umum, pembersihan sarana ibadah, dan sosialisasi hemat energi. Selain itu, Gerakan Pramuka juga telah melakukan
adaptasi teknologi turut andil dalam mewujudkan ketahanan pangan dengan membuat sekolah pertanian terpadu yang bekerja dengan Food and Agriculture Organization atau yang disingkat FAO, memberikan pelatihan kepemimpinan kepada generasi muda secara berkelanjutan, mengembangkan program kewirausahaan dalam rangka berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional, dan gerakan pramuka terus melakukan transformasi kurikulum agar bisa beradaptasi dengan kebutuhan zaman saat ini dan pada saat yang akan datang. Kegiatan dan upaya yang telah kita lakukan tersebut adalah bagian dari kontribusi gerakan pramuka dalam menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki daya saing, karena kami sangat yakin sumber daya manusia yang dipersiapkan oleh gerakan pramuka merupakan sumber daya manusia yang berjiwa Pancasila, karena dididik dengan fundamental power transformation gerakan pramuka, yaitu pengalaman Trisatya dan Dasa Dharma. Dengan begitu, pramuka akan menjadi aktor penggerak dan pilar kekuatan negara dalam menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Tentunya, upaya tersebut perlu membangun sinergitas, kolaborasi, dan partnership, serta komitmen konsisten maupun konsepen dari kakak-kakak sekalian dan adik-adik sekalian, seluruh stakeholder terkait lainnya. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka, Bapak Wakil Presiden Indonesia selaku Wakil Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka, para Gubernur seluruh Indonesia selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka, dan seluruh Bupati, Wali Kota selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka, serta para Ketua Kuartir Daerah se-Indonesia dan jajarannya maupun semua pihak yang telah mendukung Gerakan Pramuka selama ini. Dan tak lupa juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada para pembina, pelatih, andalan dan semua yang terlibat membantu. Harapan saya kepada kakak-kakak sekalian dan adik-adikku sekalian untuk bekerja lebih keras lagi sehingga dapat memajukan gerakan pramuka pada saat ini dan masa yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi upaya dan langkah kita semua untuk dapat mewujudkan pramuka yang lebih baik dan lebih handal. Selamat Hari Pramuka ke-63, satu pramuka untuk satu Indonesia. Jayalah pramuka dan jayalah Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 14 Agustus 2024. Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, Ketua Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Budi Wadito. Terima kasih. Ya, saya akhiri. Salam Pramuka! Salam Pramuka! Salam Pramuka! Salam Pramuka! Menyanyikan lagu Satya Dharma Pramuka. Kami Pramuka Indonesia, manusia Pancasila, Satya
jembatan berpolis pramuka kerja. Kami laporkan bahwa sebanyak 47 siswa SMP Negeri 1 Surabaya telah menerima tim atau lencana Pramuka Garuda. Beberapa di antaranya sedang mengikuti jamran di Desa Karangmulia yang berdiri di depan Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak sekalian, dan adik-adik sekalian adalah yang ada di SMP Negeri 1 Surabaya yang nanti akan disematkan tim Pramuka Garudanya oleh Bapak Kepala SMP Negeri 1 Surabaya yang diwakili oleh Bapak Wakil Kepala SMP Negeri 1 Surabaya. Kepada Bapak Suhirman dimohon untuk menyematkan tim Pramuka Garuda yang telah kami siapkan. Berikut adalah nama-namanya, Bapak, yang berada di depan, kakak-kakak dan adik-adik sekalian. Atas nama Alinya Ramadhani, silakan Kak Herman untuk menyematkan tim tanda peserta. Mulai dari ujung saja, Kak Herman, dari ujung kanan. Silakan Kak Putri dan Kak Adik. Berikut akan kami bacakan nama-nama yang ada di sini. Amin Jaya Ramadhani, Anggerul Agus, Putri Aprilianto, Anis Mutohara, Ana Bindita Syafana, Anggerul Agus, Umi Nazla Tulisnu, Dewi Mulyasara, Uta Arumintias, Isma Nurfazia, Izzatul Habibah, Lia Ramadhani, Naimut Siyatu, Nur Azizah, Naimi Azizah, Putri Andira, Syafa Salsabila, Uli Nurfazila, Mawar, Desi Amelia, Kanes Ezi Satu, Bidan Nur Asyikin. Tri Nur Alenatun Jahre, Erdika Hensa Pramesti, Anisha Versi Karisma Putri, Yudhya Rahmadani, dan Ilma Intianata. Untuk para siswa yang ikut lomba tapi sudah mendapatkan tim Pramuka Garuda diantaranya Reni Rizki Rahmawati, Nabila Agustina, Siva Handayani Sakitri. Terima kasih kami sampaikan kepada Kak Suherman yang telah menyematkan tim Pramuka Garuda. Silakan pasukan bisa kembali ke tempat.
Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini tanggal 15 Agustus 2024, kami berkumpul dengan upacara peringatan Hari Pramuka. Dengan penuh syukur kami panjatkan doa kepada-Mu, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kami memohon ampunan atas segala dosa dan kesalahan kami, serta memohon bimbingan-Mu agar kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bertanggung jawab dan lebih bersemangat dalam menjalankan tugas dan kewajiban kami. Ya Allah, berkatilah kegiatan Pramuka di seluruh Indonesia. Jadikanlah bagi para anggota Pramuka sebagai generasi muda yang tangguh, berakhlak mulia, dan senantiasa berbakti kepada bangsa dan negara. Bimbinglah kami agar selalu menjunjung tinggi trisakya dan dasa dharma Pramuka, serta mampu mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kekuatan dan kesehatan kepada para pemimpin bangsa kami, agar mereka dapat menjalankan tugas dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab. Dan kepada para pelatih, pembina, dan seluruh anggota Pramuka, berikanlah kesabaran, ketekunan hati, serta semangat yang tak pernah pudar untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi negeri ini. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Bijaksana, jadikanlah kami para anggota Pramuka sebagai pelopor persatuan, kerukunan, dan kebersamaan. Jauhkanlah kami dari perpecahan dan perbedaan yang dapat melemahkan persatuan bangsa kami. Semoga Pramuka terus menjadi wadah pembentukan karakter bangsa yang kuat, berdaya asih, dan mampu menghadapi tantangan zaman dengan penuh keyakinan dan optimisme. Dengan penuh harapan, kami mohon kepada-Mu. Ya Allah, kabulkanlah doa dan harapan kami. Hanya kepada-Mu, kepada-Mu lah kami menyembah dan hanya kepada-Mu lah kami mohon pertolongan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamat datang di Kota Surabaya.